Tengku Pemaisuri Selangor, Tengku Pemaisuri Nora Syikin berkenan merasmikan Taman Kucing Klang di Bandar Bukit Raja Klang. Taman seluas 200 ekar itu mampu menempatkan 150 ekor kucing dalam satu-satu masa. Inisiatif Majlis Bandaraya di Raja Klang dan Sime Darby Property itu bertujuan untuk menyediakan tempat selamat bagi kucing terbiar. Pada masa sama mempromosi pemilikan haiwan peliharaan yang bertanggungjawab dengan penglibatan komuniti. Menurut Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Klang, Datin Nuraini Roslan, taman berkenaan dilengkapi dengan kemudahan bilik isolasi, bilik rawatan, rumah kucing dan pejabat urusan. Kotak sumbangan turut ditempatkan bagi memudah orang ramai memberikan sumbangan barangan keperluan kucing. Taman kucing ini juga diletakkan bawah pengendalian satu klinik panel veterina bagi pengawasan dan pemeriksaan rutin untuk memastikan tahap kesihatan haiwan itu berada dalam keadaan baik.